Kau lah babi, babi, babi. Nyaho, halo guys, balik sama aku Atka. Di video kali ini aku bakal reaction Santun TV sesuai dengan request kalian semua ya guys ya. Ini pertama kalinya aku reaction Santun TV nih. Aku mulai dari video yang paling baru kah ya guys ya. Kayaknya lebih asik dari yang paling paling baru, maksudku paling lama guys, mohon maaf gitu. Ini apa nih? Jangan pakai namaku. Ada apa nih? Kenapa tidak boleh pakai namanya dia? Oke, ada iklan dong. Iklan dong? Iya, aku kira ada guys, karena aku lihat 1 menit. Emang videonya 1 menit sih. Oke, kita setting dulu 720. Nice! Kita mulai. ST, Santun TV. Jangan pakai namaku. Celaka, tulang apa ni? Keras betul. Retaklah aku gigit benda satu ni, ha? Mahal-mahal aku beli tulang ni di pasar. Rupanya keras macam batu, tak bisa dimakan. Aku sampai hutang di warung demi tulang kampret ni, tak ada guna pula. Kau ni hidup tak berguna, mati pun tak berguna. Dasar tulang kampret. Kata selernya tulang undak, tulang undak. Rupanya keras macam batu beranak. Bapak kau hijau. Wei, mangkuk mana abang ni lempar aku pakai batu? Hasil tunjukkan diri kau, aku entam kau. Aku di atas sini lah bodoh. Eh, kau siapa? Bodoh. Siapa kau siapa? Tadi kau manggil-manggil nama aku. Mana aku ada manggil-manggil nama kau? Tadi kau maki-maki tulang tu pakai nama aku. Masih bilang tak ada lagi kau anjing. Wei, wei, salah lah si kejar kau. Kau kan kalau enggak salah aku lawan tu anjing. Lantam betul ulat kau tu. Sini kau turun. Kalau kau bisa naik lah sini bodoh. Eh, aku tempelin kau mati kau. Tangin namu bobok. Turun kau babi. Buset. Kau yang babi. Kau lah babi. Babi, babi. Eh, hey, kalian berdua, kenapa dari tadi manggil-manggil nama aku, ha? Bukan aku bang, si kampret tua yang mulai duluan. Apa pula aku? Tua si anjing bodoh yang mulai duluan, tua. Weh, mangkuk sekali lagi kau panggil aku bodoh, aku matikan kau, ya? Kenapa aku sama kau, ha? Mati tanam. Tak, boleh cukup moncong kalian berdua tu. Hei, kampret dan anjing, kalian berdua dengar baik-baik, ya? Kita ini udahlah dicap haram. Nama kita pun sering dipakai manusia untuk mencaci maki. Kalian berdua pun sama je. Tak usahlah maki-maki pakai nama kita. Mari kita ganti kata makian yang baru. Apa tu? Misalnya, manusia kau, manusia kau. Manusia kau, okey. Betul juga apa yang dicakap tadi tu. Betul apa yang dikata si babi tu. Manusia kau, manusia kau. Betul lah manusia. Dikeroyok kayaknya tuh guys. Aduh, okey kita nextnya apa? Semut Spanyol. Semut Spanyol. Oke, aku tuh main denger kata semut Spanyol. Eh, tadi aku lupa nge-like ya kayaknya ya. Aduh, ntar aku like guys ya. Di sekarang aku like. Oke, kita play. Di sebuah hutan hujan tropis di pedalaman Kalimantan. Wow. Hiduplah sekelompok koloni semut keringga yang sarangnya macam lepat pisang. Hola amigo, ¿cómo estás? Namaku adalah Vicente Matias L. Orniga. Okay. Dan kami berasal dari Espanyola. Dahulu kala nenek moyang kami menggunakan kapal untuk mengarungi lautan, namun karena tidak mampu menghadapi badai, akhirnya kapalnya tenggelam dan kami pun terdampar di sini. Okay. Itu meledak. Bukan kapal kami itu tenggelam, bukan meledak lah, dasar animator jahat. Kami adalah koloni semut keringga yang jumlahnya sangat-sangat banyak. Kami adalah makhluk sosial. Kami hidup berdampingan, suka bantu membantu dan sangat kompak. Sudahlah, lupakan saja. Meskipun badan kami kecil tetapi kami sangat-sangat kuat. Kami mampu mengangkat beban yang berlipat-lipat ganda daripada badan kami. Kami mampu mengangkat daun, ranting pohon, buah, beban barbel, beban skripsi mahasiswa semester akhir, dan beban keluarga yang menghabiskan harta orang tua dan tidak berguna bagi masyarakat. Makanan kami sehari-hari adalah buah-buahan seperti buah pisang, buah apel, buah mangga, dan buah bibir hasil dibahan dengan tetangga sebelah. Eh, lu tahu gak anaknya Pak Sukimin hamil lagi loh, tapi gak tahu dihamilin siapa? Lah, mana saya tahu, saya kan cuma pendengar, babi. Selain buah-buahan, kami juga suka makan bangkai binatang seperti belalang, laba-laba, kecoa, ulat, buaya darat yang suka mengumbar gigi palsu dan menggoda cewek-cewek, anjing. Dan binatang laknat yang suka ngutang tapi tidak bayar-bayar, banyak sekali alasannya. Memang kimpul binatang nih. Baiklah, demikian cerita kita pada episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode mendatang. Gracias, adios amigo. Okay, gracias. Antonio. Si, señor. Mainkan lagu penutup. La comparsita. Si, señor.
Aku lepas lagi anjing. Oke, ini next ya guys ya. Kucing warung makan Lamongan. Warung makan Lamongan. Aku tuh main denger. Itu apa ya? Warung makan Lamongan. Oke, kita play. Ngeri iklan loh dari tadi loh. Padahal saya berharap ada iklan guys. Oke. Lamongan santun, oke. Kucingnya lucu. Miau. 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 Gak dibutuhin dong. Woi, malah aku. Aku dari tadi melas-melas, sikit makanan pun tak dikasihnya, anjing. Meow, meow, meow. Bagi aku sikit ngapa, beli benda kau jadi manusia hakim. Meow, meow, meow. Nggak ada belas kasihannya kau ini, ha? Memang kau ini bab... Meow, meow, meow. Bang, bang, pecel ayamnya satu lagi ya. Oke, mas, pecel ayamnya buat si kucing, mas. Nggak lah, bodoh, aku nak bungkus bawa balik. Ya. Cau, ciba. Oke, oke, kasihan si kucingnya. Ini apa lagi nih? Tukang parkir. Tukang parkir. Oke, iklan kah? Wah, akhirnya guys. Oke, kita like karena dulu. Karena kamu nomor 1, belanja di Blibli, kirimnya cepat, download sekarang. Download sekarang. Ya, mundur, mundur, terus, terus, terus. Oh, kamu oh. Mau beli yang pintu, kek? Parkir berapa, bang? 4.000, bang. Nah, ini, bang. Ah, oh, makasih, bang. Woi, woi, berapa harga parkir? 4.000, bang. 1.000 aja, lo. Alamak, bang, mana bisa, bang? Di mana-mana harga parkir tuh. Alah, tak payah pun kerjaan kau, gue tengok. Ya, mundur, mundur, terus, terus, op, op. Gitu pun tak minta 4.000. Dah, 1.000 aja. Baik, baik, kau mundurkan mobil aku, ya. Mundur, mundur, terus, terus, terus. Dah, ini 1.000, balik kau sana. Terus, 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 terus. Ya. Nice. Op, op. Oke, kita bakal lanjut lagi, guys. Nih, apa? Tono aneh suka bertanya. Kira-kira apa ditanya ini, guys? Oke, kita play. Oh, tidak ada iklan ternyata. Mama, mama, ya, Tono anakku sayang. Tono mau nanya, ma. Nanya apa sayang? Mama, Tono macam mana bisa lahir di dunia ini? Nanti tunggu Tono sudah besar, Tono akan tahu kok. Mama, mama, ayah ada apa Tono? Kita kan ada ibu jari, bapaknya di mana? Mungkin udah cerai kali. Mama, mama, apalagi Tono. Kenapa aku tak pernah lihat mobil polisi ngisi bensin? Mana lah mama, tau mama kan bukan polisi. Mama, mama, apalagi Tono. Kenapa SIM bentuknya kartu sedangkan kakak bentuknya kok surat? Tanya lah sama mama. Jangan anjing aku ya. Kenapa roti bakar digoreng sedangkan mie goreng kok direbus? Kau nanya sekali lagi kau. Mama, mama, bagaimana beranak nasi tau nasinya sudah matang? Duluan mana, semen atau pabrik semen? Kenapa foto di KTP kita selalu jelek? Mama, mama, yes, banyak kali pertanyaan kau nih, bising kali aku dibuatnya. No, tanya sama bapak kau tuh no. Mama, sama anak kecil gak boleh lah begitu. Namanya juga anak kecil, mereka kan masih polos. Rasa ingin tahu mereka sangat besar. Kita sebagai orang tua harusnya jawab pertanyaan mereka. Tono, nah, anakku sayang, kau mau tanya apa? Papa, bagaimana Tono bisa ada di dunia ini? Oh, tak payahlah tuh. Itu karena papa ngin sama mama kau. Papa masuk ke mak, terus naik, oh. Turun, naik, turun, naik, naik. Oke, terlalu jujur. Oke, kita bakal lanjut lagi ya. Ini apa? Tono menjawab Pak Guru. Oke, oke. Abis itu aku reaction lagi satu ya guys ya. Oke, kita play. Esti. Hehehehe.
Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Sore sih. Anak-anak Pak Guru, ini punya satu pertanyaan untuk kalian semua. Ada 5 ekor burung bertengger di atas pohon. Tiba-tiba datanglah seorang pemburu dan menembak mati seekor burung dengan senapan. Berapakah sisa burung di atas pohon? Pak Guru, habis. Pak Guru. Ya, Tono. Tono mau tanya Pak Guru. Ada apa, Tono? Burungnya itu dikurung dalam sangkar atau dibiarkan bebas? Tentulah bebas, kan di atas pohon. Pak Guru, Pak Guru. Apa lagi, Tono? Burungnya bawa satu senapan atau dua senapan? Satu senapan lah, tak mungkin dia bisa. Pak Guru, Pak Guru. Ya, Tono. Burung itu punya penyakit bawaan seperti penyakit jantung. Semua burung tuh sehat walafiat. Pak Guru, Pak Guru. Pak Tono. Ada penyimpangan pada hukum fisika. Ada-ada saja pertanyaan kau tuh. Dah diam kau, kasih yang lain kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Pak Guru, Pak Guru. Ya Agus, apakah kau ingin menjawab? Si Tono yang mau jawab. Oke. Pak Guru, Pak Guru. Menurut data kualitatif dan menurut analisis secara induktif, dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada lagi burung yang tersisa di atas pohon sebab mereka semua sudah terbang. Oh lah, dah boleh lulus kau. Oke, kita lanjut di last video, guys. Ini judulnya Faisal di Telepon Penipu. Oh. Oke, teman-teman. Ya. Subscribe, like, comment, dan share channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan selalu menghibur kalian. Oke. Terima kasih. Halo. Halo, selamat pagi. Bisa bicara dengan apa pula pagi? Dah siang lah nih. Selamat siang. Bisa bicara dengan Bapak Faisal? Bapak aku tak di sini. Kalau gitu anaknya ada. Aku mana punya anak? Lah, terus ini siapa? Aku ya Faisal. Selamat siang. Saya mau mengabarkan bahwa video Anda di TikTok yang joget-joget macam cacing kena panas bedengkang telah memenangkan uang sebesar 100 juta rupiah. Sekarang saya butuh nomor rekening. Aku tak punya rekening. Rekening mama kau ada? Mama aku dah cerai, aku dari kecil ditinggalkannya. Rekening bapak kau ada? Bapak aku dah meninggal. Tapi aku punya rekening kawan aku. Berapa nomor rekening kawan kau? 111. 111. 222. 222. 333. 333. Atas nama siapa? Sukimin. Nama banknya apa? Monopoli. Bapak kau beruang coki-coki kau. Bapak aku dah meninggal. Aulah dek, maaf ya dah ganggu. Ya, gak jadi menang dong. Ya. Oke, kasihan sih. Kayak gendang gitu. Sedikit doi. Oke guys ya, sekian reaction dari aku. See you next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.